Sampai buatnya tinggal ya kawan. Apa salah rumput kan Rizan? Hah? Rumput kan? Terima kasih atas dukungan Walhi dan teman-teman mahasiswa OBB yang sama-sama berjuang membebaskan laut dari zona tambang. Dan juga di sini kami bukan kemenangan yang terbesar atas kebersihan di laut. Soal kami masih banyak-banyak PR, yaitu masalah di hutan, berjuang di darat, yaitu masalah das yang untuk bisa kami perjuangkan, bisa kami pergunakan, bisa kami lindungi kearifan lokal di desa Air Menduyung ini. Kami bersyukur selama ini karena wilayah kami sudah menjadi wilayah zonasi tangkap nelayan. Penghasilan kami sudah jauh lebih baik daripada selama masih ada tambang laut. Namun ada kendala sekarang ini, itu adalah tambak udang. Sangat berdampak kepada tangkapan nelayan. Jadi selama setahun penuh ini, kadang limbahnya masuk ke bagan daerah tangkap kami setelah jam 12 malam. Baunya busuk dan menyengat, sangat menyengat. Ya, untuk ancaman-ancaman layan yang baru ke depan ini sudah kami pikir dan ke depan sudah kami rasakan dan sudah kami lihat, dan para laporan sudah adalah pandai para nelayan bahwa yang akan mengedepankan tantangan kami adalah seperti halnya perahu besar yang dari seberang yang memakai troll atau cawang. Ancaman troll itu karena merusak rumbu-rumbu karang sehingga penghasilan ikan akan hilang. Harapan ke depan kami, semoga troll-troll itu bisa dibasmi dan dihilangkan oleh pemerintah yang setempat agar tidak ada perselisihan antara nelayan dengan sama-sama nelayan. Wilayah-wilayah ini adalah masuk wilayah pesisir barat yang tutupan mangrovenya sangat baik. Juga kemudian sampai ke wilayah Kayu Arang, kemudian Kota Waringin, kemudian Mendu, Daselan, dan seterusnya. Nah, persoalannya hari ini ketika kemudian wilayah di sini masih sangat baik tutupannya, ini harus tetap dijaga dan diselamatkan. Dan masyarakat yang ada di wilayah pesisir timur masih memperjuangkan wilayah ruang hidupnya dan juga sumber penghidupannya. Pada faktanya hari ini wilayah pesisir timur keberadaan secara lanskap, keberadaan wilayahnya sudah rusak. Persoalan di Bangka Belitung pada dasarnya tidak hanya persoalan di laut, tapi juga kemudian menyangkup wilayah daerah aliran sungai atau das dan juga mangrove. Hari ini wilayah ini adalah menjadi salah satu contoh upaya dari masyarakat setempat untuk menyelamatkan das dan juga mangrove. Juga kemudian wilayah di pesisir lautnya. Di sisi lain, ancaman hari ini yang ada di Bangka Belitung, terutama oleh industri ekstraktif yang ini juga kemudian akan mengancam keberadaan dari satu masyarakat yang hidup secara bahari. Artinya masyarakat di Bangka Belitung tidak hanya kemudian bersandarkan pada
pekerjaan yang hanya berada di darat, tapi juga kemudian bersandarkan pada sumber-sumber penghidupan di laut. Kalau masyarakat kami ini, di samping sebagai nelayan, masyarakat kami di sini sebagai petani juga. Ada petani lada, petani karet, dan bercocok tanam padi di sini. Namun untuk waktu mereka melaut ini, ada dua waktu ya. Jadi dari jam 6 sampai jam 10 mereka melaut. Setelah itu pulang baru ke kebon. Sedangkan malam harinya mereka perginya jam 5 sore, pulangnya sekitar jam 9 malam. Jadi kehidupan kami ini sehari-hari ya rata-rata lagi ke laut, kadang-kadang ke kebun, kadang misal ke laut lo, udah pergi ke laut baru ke kebun lo, kadang-kadang nak yage, kadang dari kebun lo, petang-petang baru ke laut. Harapan kadepa mendapat rejeki terus-terus ke anak cucu kadepa kan kita karena ke kadepa masa depan anak cucu kita agen terus jadi nak rejeki terus-terus baik pun laut maupun darat. Dua kali kalau darat sampainya rusak masa depan anak cucu kita tetap hilang. Jadi mendapat rejeki terus laut kita, darat kita dari hutan-hutan kayu-kayu. Jadi masyarakat senang kalau men ikan ada, udang ada, kebun ngasil, laut ngasil. Jadi berkah benar istilah masyarakat. Masyarakat dari berbagai suku bangsa yang ada di Bangka Belitung bersama-sama kemudian untuk menyelamatkan Bangka Belitung. Karena ke depan mungkin Bangka Belitung akan terancam tenggelam.